Selamat datang di alam desaku. Desa Tanggung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Wilayah Desa Tanggung terletak di dataran rendah dan mempunyai luas wilayah sebesar 554,184 hektar. Pusat pemerintahan Desa Tanggung berada di RT1, RW8 dan menempati luas area lahan sekitar 520 meter persegi. Jumlah penduduk Desa Tanggung sebanyak 6.527 jiwa yang tersebar di 4 dusun, 16 RW dan 41 RT. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 3.387 jiwa dan perempuan sebanyak 3.160 jiwa. Desa Tanggung dulunya merupakan gabungan antar dua desa, yaitu Desa Tanggung dan Desa Glotan. Penggabungan tersebut terjadi pada tahun 1922 di bawah kepemimpinan Demang Sutodermo. Maka setelah penggabungan itu, wilayah Tanggung terdiri dari Krajan atau Tanggung dan tiga dusun lainnya yaitu Glotan, Kendit, dan Dusun Jati Banggi. Membicarakan tentang legenda desa kami, sebenarnya tidak jauh dari terbentuknya Kota Tulungagung dan Desa Tanggung yang memiliki petilasan. Tidak lain adalah Ki Joko Bodo yang sekarang ini dikenal dengan nama Gunung Budeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam budaya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan program Budaya Cerita Desaku. Kami atas nama pemerintah Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung ikut berpartisipasi dengan adanya program Budaya Cerita Desaku. Kebetulan Desa Tanggung ada beberapa seni, yaitu dari seni budaya di bidang pertanian itu kita adakan budaya labuh petik padi. Dan kebetulan ini kami ikutkan yaitu seni budaya kerawitan karena sudah go internasional dan sudah diakui PBB. Dengan seni budaya kerawitan ini akan alumninya yaitu menuju ke surgawi. Dan ini desaku dan negaraku, mudah-mudahan nanti juga menanamkan dari jiwa surgawi. Di Desa Tanggung ini ada beberapa sanggar karawitan. Salah satunya adalah Sasono Budaya Aistilaras. Dari sanggar tersebut, tembang mijil telah dinyanyikan dalam berbagai bahasa dunia, yaitu Inggris, Melayu, Arab, Jepang, Jerman, dan Mandarin. Love.
bisa menajamkan hati manusia untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kami pun berdayang bagaimana menuntun manah pulau pendengaran sedulu datang ke idahan. Dan terus konten ajaran agami dipuntelakan Tuhan itu adalah indah. Nah konten yang musik surgawi rasa itu adanya di sini, di Kerawitan ini, sehingga apalagi tadi sudah disampaikan itu Hasratullah itu kepemimpinan yang sejati sebetulnya. Jadi kalau pemimpin itu sudah menggembi ya, delapan komponen kepemimpinan itu saya yakin kalau dalam Islam itu betul-betul kolibat tumpah berkobra dan terwujud dalamnya sejahtera di negeri ini yang terwujud. Nantinya kalau sudah sampai di sana, para-para pemuda itu bisa menyebarluaskan budaya bangsa Indonesia, terutama seni Karawitan. Kami merasa beruntung karena kami juga memiliki tokoh masyarakat, salah satunya Bapak Wawan Susetio. Beliau adalah seorang penulis sekaligus budayawan di desa kami. Alhamdulillah sampai saat ini buku saya yang sudah terbit, yaitu 85 buku yang diterbitkan penerbit nasional maupun internasional, dalam arti di yang internasional di Selangor, Malaysia, yang peredarannya sampai ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Nah, dalam hal menulis ini atau membaca buku itu merupakan identik dengan jendela dunia. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan ini menjadikan inspirasi bagi terutama generasi muda untuk melestarikan kasanah seni dan budaya terutama yang ada di desanya. Selanjutnya, kami ingin mengenalkan kepada kalian tentang kirab budaya desa kami. Kegiatan ini selalu dilakukan setiap tahun. Kirab adalah kegiatan mengelilingi sesuatu dengan iring-iringan dalam rangkaian upacara adat. Ini juga menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Kirab sendiri dilaksanakan dari tempat wisata Gunung Budak sampai Balai Desa Tanggung. Tujuan diadakannya kirab ini adalah agar masyarakat bisa lebih mencintai gunung, agar tidak ada jarak antara gunung dan masyarakat. Juga diharapkan akan ada perubahan perilaku maupun pemikiran masyarakat bahwa dengan mencintai anugerah alam kita sendiri, ekonomi akan ikut berkembang dengan sendirinya. Masyarakat desa kami meyakini bahwa Gunung Budak adalah anugerah Tuhan yang besar bagi desa ini. Karena bentuk gunung yang menyerupai semar dan menjadi simbol ketentraman sekaligus kemakmuran bagi desa.